Kita akan terus mengambil tahu ataupun mendengar khabar daripada rakan kita ini, Siti Zainun Muhammad Yunus yang kini berada di Texas, Amerika Syarikat. Dalam kita menghadapi keadaan yang sedikit baik di Malaysia kerana keadaan lingkup ataupun statistik itu mendata apabila di Malaysia. Tetapi di Amerika Syarikat, lebih 300,000 yang telah pun dijangkiti COVID-19 ini. Jadi terus bersama dengan Siti Zainun Muhammad Yunus, rakyat Malaysia yang kini berada di Texas, Amerika Syarikat. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini saya boleh panggil Puan Siti ataupun Puan Zainun? Boleh. Boleh ya? Okey, jadi Puan Siti, bagaimana keadaan di sana? Sebelum tu, sekarang jam berapa di sana? Sekarang kami pukul 7.28 malam. Okey, jadi macam mana? Maghrib lah ya. Keadaan di sana bagaimana? Difahamkan berlaku juga perintah kawalan pergerakan, namun pelaksanaannya agak berbeza dengan di Malaysia. Mungkin boleh sedikit kongsi. Ya, betul. Di sini walaupun dipanggil shelter in place, tapi kami boleh pergi beriadah macam bicycle, jogging, running. Tetapi to make sure you have your social distance. That's what they mean. Tak berapa seketat di Malaysia. Tapi kami, masih bebas pergi ke shopping. Cuma restoran di sini ditutup. Cuma for take out. Tapi kedai-kedai lain masih dibuka dan kami masih boleh pergi shopping kalau just when we need it. Maknanya kalau keluar dari pintu rumah tu tidaklah kata ada polis ataupun tentera yang berada untuk mengawal pergerakan. Tidak sama sekali. Kami bebas. As long as you social distance. Kita ada social distance. Masing-masing hanya memahami tanggungjawab diri sendiri lah macam tu. Kita tanggungjawab diri sendiri. Okey, Puan Siti, mungkin boleh kongsikan juga kalau tidaklah berada di dekat keadaan pandemik COVID-19 ini. Bagaimana dengan rutin harian Puan Siti di sana? Buat masa sekarang sekolah tutup, universiti tutup. Gym tutup. So pagi pergi kerja, balik kami beriadah, pergi walking, lepas pergi kebun buat sayur-sayuran. That is simple. And then kami akan mengaji online dengan kawan-kawan. And then kalau anak-anak di anak-anak remaja yang tak sekolah akan sekarang kami ke sortage in face mask. Kami buat face mask, kami sedekah ke masjid dan mereka akan distribute to tempat-tempat yang memerlukan. And then di masjid juga kami ada duit-duit zakat. Kami akan cuba menolong orang-orang yang memerlukan seperti orang-orang tua-tua, macam something like that. Okey. Puan Siti, bagi mengakhiri kita punya video call hari ini, mungkin boleh sampaikan sedikit pesanan kepada keluarga Puan Siti yang masih berada di Malaysia, di Kuala Pilah, ya? Ya, di Kuala Pilah. Ya, silakan. Dan juga rakyat Malaysia pastinya. Saya ingin mengucapkan adik dan adik ipar saya bertugas sebagai poli. Bukit Aman, mereka bekerja keras. Terima kasih kepada mereka. Jaga diri, take care. Dan kepada adik-adik saya di Melaka, Boy, di Seremban, jaga diri. Dan kita sama-sama mendoakan. Amin, insyaAllah. Begitu juga dengan Puan Siti Zainun, jaga diri baik-baik di sana. InsyaAllah. Okay, terima kasih kerana sudi menghubungi kami di MHI. Assalamualaikum, bye.
Waalaikumsalam, bye. Okey, itu dia seorang rakan kita yang berasal dari Kuala Pilah tapi kini telah pun menetap di Texas, Amerika Syarikat, Puan Siti Zainun Muhammad Yunus, berkongsi bagaimana keadaan ataupun pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di sana di Texas, Amerika Syarikat. Walaubagaimanapun, mereka juga tetap kekalkan social distancing ataupun penjarakan sosial itu. Apapun, kita mengharapkan yang terbaik buat rakyat Malaysia di mana sahaja anda berada dan juga mereka yang berada di Malaysia sendiri untuk kekal berada di rumah mengikuti pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang disarankan oleh kerajaan. InsyaAllah kejayaan juga bakal diraih untuk PKP fasa kedua ini.